Bus angkatan sore baru berdatangan ya. Tepat ada di depan Mujijaya Ultimate Red dengan tujuan Jepara. Kemudian ada Cahaya Wisata Trans dengan tujuan Jogja yang baru berapa hari di Terminal Lembang Ciledug. Nah, ini situasi pintu keluar ya. Ada yang mau masuk Blue Star dengan sasis premiumnya 1836. Nah, karena sempit jadi ini terhalang nggak bisa masuk. Alhasil bus Mujijaya disuruh maju dulu supaya Dramas bisa maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya berkesempatan hunting lagi di Terminal Lembang Ciledug. Terminal yang dikenalnya dengan lumpurnya yang sangat banyak ya. Nah, terlihat ada di depan saya ini ada Santika yang persiapan mau berangkat ya, dengan tujuan Jepara. Bersasis Hino RK8 berbalut body jet bus 3 plus SHD dengan selendang geprek barunya. Terlihat yang mau persiapan lagi ada bus GM Royal yang mau persiapan dengan tujuan Solo Wonogiri, menjadi angkatan sore dari Terminal Lembang Ciledug berbalut bodi SR2 HD Prem. Nah, ini para penumpang terus berdatangan ya, angkatan sore. Mau pagi, siang, sore di sini selalu ramai penumpangnya walaupun terminalnya becek dan berlumpur, tak menyurutkan untuk mudik. Yang baru masuk Terminal Lembang Ciledug ada bus Mujijaya Ultimate Red dengan julukan Kokono. Bus asal Jepara ini mempunyai ada MJCM, MJPM, dan punya garasi juga ini. Wah, keren banget ini untuk Mujijaya. Saya sebelumnya juga udah pernah ngetrip sama bis ini, Mujijaya yang Kazakh tapi. Nah, kemudian ini ada bis pendatang baru dari Terminal Lembang Ciledug ya, yang baru mungkin ada sebulanan masuk di Lembang Ciledug, bis Cahaya Wisata Trans dengan tujuan Jogja. Ini fasilitas dari kursinya nih, ada bantal, ada selimut, ada leg rest, ada armrest. Yuk kita lihat di bagian pintu keluar dari Terminal Lembang Ciledug, cekidot. Nah, ini ada Agramas Ponconoko dengan tujuan Pacitan, kemudian ada PBP dengan Len Wonosoboan, kemudian ada PO Raya dengan Semarang Solonya. Keren nih bis PBP jet bus 2 HD menggunakan sasis Mercy. Yang mau persiapan berangkat ada Neo Santika dengan tujuan Jepara, berangkat sore pukul 3:30 ya.
Ya, buat PO Neo Santika, hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Kemudian yang mau persiapan lagi ada Mujijaya Ultimate Red. Sepertinya agak sulit lur untuk langsung belok ke kanan karena samping sebelah kirinya ada gerobak. Ini dia bus Cahaya Transwisata yang baru beberapa hari atau udah sebulanan baru masuk terminal Lembang Ciledug. Kalau di Pondok Pinang sudah lumayan lama ya masuknya. Nah, di terminal Lembang Ciledug ini baru sebulanan mungkin masuk atau kurang lebihnya. Mungkin kalian ada yang tahu, bus ini menggunakan bodi dari apa? Dari Iton ya, dari karoseri Tentrem, menggunakan Avante H8. Ada bus PO Blue Star yang baru tiba di Terminal Lembang Ciledug. Busnya kurang bisa maju ya, jadi bus Agramas ini disuruh maju dulu biar bis Blue Star-nya bisa masuk. Nah, ini ada Mujijaya juga karena mepet agak disuruh maju lagi. Tuh kalian bisa lihat sendiri lur, berapa mepetnya pintu keluar dari Terminal Lembang Ciledug ini. Akhirnya bus PO Blue Star bisa parkir juga. Nanti berangkat sore ya. Nah, ini ada PO Beju yang baru tiba dengan menggunakan sasis Scania K360IB berbalut bodi dari karoseri Tentrem ya, Avante H7. Bodinya sama-sama dari Cahaya Transwisata menggunakan Avante. Sempit banget, press. Ih,
fresh banget. Aman. Bus Mujijaya berangkat meninggalkan Terminal Lembang Celduk. Ya, hati-hati untuk Bus Mujijaya. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Kemudian di belakangnya ini ada PO Beje yang mau persiapan perjalanan ya, sama-sama tujuan Jepara. Bus ini menggunakan chassis premium Swedian Taste. Mantap lur. Ini dia ibu-ibu yang pakai kaos putih ini, agen dari PO Beju. PO Beju siap melakukan perjalanan menuju Jepara. Ya, hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Oke, sekian dulu ya dulur semua, hunting di Terminal Lembang Celeduk. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah ya. Monggo buat kalian yang suka dengan channel ini, silahkan di like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.